Selebgram Anya Geraldine bikin heboh netizen seusai mengunggah sebuah postingan Instagram. Postingan yang diunggah pada Jumat 4 Juni 2021 Anya mengumumkan jika dirinya tengah membuka lowongan pekerjaan. Uniknya lowongan tersebut bukan untuk posisi staff, melainkan sebagai partner olahraga. Untuk posisi tersebut, Anya juga menjelaskan tanggung jawab dan persyaratan mendaftar sebagai partner support olahraganya. Anya menuliskan sebuah persyaratan khusus, yakni setia nemenin dan kasih semangat buat dirinya. Ia juga menyertakan bagi pelamar untuk menemaninya kemana-mana dan melakukan segala jenis olahraga. Menariknya, Anya Geraldine menekankan hanya satu syarat, yakni mampu melakukan tanggung jawab seperti yang ia butuhkan. Anya Geraldine sendiri mengaku antusias menunggu netizen untuk melamar pekerjaan tersebut. Hal tersebut terlihat jelas pada narasi yang ia tuliskan pada unggahannya. "Aku tunggu lamarannya sekarang ya." Unggahan tersebut membuat netizen banyak memberikan komentar mengenai ketertarikan mereka melamar posisi tersebut. Di antaranya adalah akun Dagelan yang mengomentari postingan Anya Geraldine. Bukan pertama kalinya Anya Geraldine menjadi buah bibir bahkan trending di media sosial. Sebelumnya selebgram ini pernah membuat Magelang trending di Twitter karena cuitannya. Anya Geraldine kembali menjadi perbincangan netizen Indonesia setelah cuitannya beberapa waktu lalu viral. Cuitan lama Anya Geraldine tersebut kembali diunggah oleh akun Twitter Teks Drama Magelang. Dalam cuitan tersebut, TXT dari Magelang mengunggah tangkapan layar cuitan Anya Geraldine pada 31 Januari 2021 lalu. Melalui akun Anya Selalu Benar, Anya mengunggah fotonya di pelataran Candi Borobudur dengan caption "Indahnya Jogja". Cuitan tersebut pun langsung diserbu protes netizen di Twitter. Mereka mencoba memberitahu Anya jika Candi Borobudur terletak di Magelang, bukan di Jogja. Banyaknya netizen yang mengomentari cuitan Anya Geraldine, Magelang sempat menjadi trending nomor 1 di Twitter Indonesia beberapa waktu lalu. Selain cuitan mengenai lokasi Borobudur, Anya Geraldine juga sempat menjadi trending Twitter seusai jatuh dari sepeda. Saat itu Anya Geraldine terjatuh saat bersepeda bersama model Patricia Gou di daerah Tabanan, Bali. Bahkan karena kejadian itu, pemain film Yonis Band 2 ini mengalami luka di tubuhnya. Melalui akun Twitternya Anya Selalu Benar, ia membagikan keadaan dahinya yang luka serta foto bagian tangannya yang sangat kotor. Unggahan tersebut lantas menjadi nama Anya sempat trending nomor 1 di Twitter. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.